Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Next. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bisa melihat 2 menit masa depannya. Hal tersebut tentu saja membuatnya bisa merubah nasibnya sendiri. Akan tetapi, karena kemampuannya tersebut, dia harus berurusan dengan masalah besar. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan diperkenalkan seorang pria duduk di sebuah kafe bernama Chris Johnson. Chris berulang kali melihat jam tangannya seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Akan tetapi, seseorang yang ditunggu-tunggu itu tak kunjung datang. Belum diketahui apa alasan Chris menunggunya, tapi akan kita cari tahu nanti. Chris adalah seorang tukang sulap yang sering manggung di sebuah kafe di Las Vegas dan tidak pernah gagal sekalipun dalam permainannya. Hal tersebut dikarenakan Chris memiliki kemampuan khusus, yaitu melihat masa depannya sendiri selama 2 menit. Keahlian sulapnya tersebut menarik perhatian seorang kepala intelijen kepolisian bernama Kelly. Sudah sejak lama ia memperhatikan Chris dan menduga kalau Chris memang memiliki kemampuan khusus. Menjadi seorang tukang sulap bukan berarti punya bayaran besar. Karena itu, ia sering bermain judi di kasino untuk mendapatkan uang tambahan. Dan tentu saja, Chris menggunakan kemampuannya untuk memenangkan taruhan. Meskipun terkadang ia sengaja kalah agar tidak dicurigai. Tapi tetap saja, pihak pengelola yang sudah memperhatikannya sejak lama mulai menaruh curiga. Karena Chris lebih banyak mendapat kemenangan daripada kekalahan. Mereka menduga Chris bermain curang. Terlebih, saat mereka memantaunya melalui CCTV, Chris malah melihat ke arah mereka seolah dia tahu sedang dibicarakan. Pihak keamanan kasino kemudian mengirim petugas ke mejanya untuk melakukan pemeriksaan. Namun, sebelum hal itu terjadi, Chris mengakhiri permainannya. Kemudian, saat di loket penukaran koin, muncul seorang pria menodongkan senjata lalu menembak kasir dan petugas. Yang ternyata, kejadian itu adalah kejadian yang ia lihat 2 menit ke depan. Karena itu, sebelum kejadian itu benar-benar terjadi, Chris menghentikannya. Namun sialnya, petugas malah mengira Chris mencoba melakukan perampokan yang membuatnya dikejar petugas keamanan. Akan tetapi, berkat kemampuan penglihatannya, Chris dengan mudah meloloskan diri dari kejaran petugas. Jadi, kemampuan yang dimiliki Chris bukan sekedar kemampuan penglihatan saja, melainkan ia bisa mengubah apa yang akan terjadi di masa depan yang berhubungan dengan dirinya. Sampai di luar, Chris mencuri sebuah mobil untuk melarikan diri. Petugas keamanan pun langsung melaporkannya pada polisi. Dan singkat cerita, terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Chris kemudian menggunakan kemampuannya untuk melihat kejadian 2 menit ke depan, lalu mensimulasikannya dengan kondisinya saat ini. Dengan timing yang tepat dan presisi, Chris berhasil mengecoh petugas yang mengejarnya. Berita pencurian mobil itu pun didengar Kelly, kepala intelijen yang menaruh perhatian kepada Chris. Lalu ia menemui kepala keamanan kasino bernama Roybal. Roybal bersikeras bahwa dia tidak mengenal Chris. Hanya saja ia curiga Chris melakukan kecurangan dan menyerang seorang pria di kasino. Kelly memberitahu bahwa pria yang diserang itu adalah buronan penjahat. Dan satu hal yang menarik perhatiannya adalah sebelum ia meninggalkan meja, ia menoleh ke arah kamera CCTV. Seolah Chris mengetahui kalau keamanan akan mendatanginya. Tapi bukan itu tujuannya kemari. Kelly membutuhkan kesaksiannya atas pencurian dan penyerangan tersebut karena Kelly akan menangani kasus ini secara langsung. Belum diketahui apa alasan Kelly mengejar Chris, namun berdasar penelitiannya, Kelly menyimpulkan Chris bisa melihat ke depan selama beberapa waktu. Sementara di rumahnya, Pak Tua mengingatkannya agar Chris segera pergi dari kota ini. Cepat atau lambat, polisi pasti akan menemukannya di sini. Akan tetapi, Chris punya alasan kenapa ia tetap berada di kota ini. Dalam penglihatannya, ia akan bertemu dengan seorang wanita, di mana saat bersama dengan dirinya, Chris bisa melihat masa depan yang lebih jauh. Wanita itu akan mengunjungi sebuah kafe antara jam 8 pagi hingga jam 9 pagi. Namun Chris tidak tahu persis kapan wanita itu muncul. Jadi yang bisa ia lakukan hanya menunggu di sana setiap jam 8 sampai jam 9 pagi. Sesaat kemudian Kelly berhasil menemukannya, tapi Kelly meminta Chris tidak perlu panik. Alasannya datang ke tempat ini bukan hanya karena kasus pencurian mobil, tapi ada masalah yang lebih besar.
ada sekelompok teroris mencuri bahan peledak nuklir dan disembunyikan di suatu tempat di kota ini. Kelly bertanya apakah Chris memang memiliki kemampuan penglihatan masa depan. Ia menyadarinya saat beberapa kali menonton pertunjukan sulapnya. Dan ia meminta bantuannya untuk menemukan bom nuklir itu karena menyangkut keselamatan jutaan nyawa manusia. Chris langsung menyangkal kalau ia punya kemampuan tersebut. Lalu Kelly mengingatkan Chris akan dipenjara karena mencuri mobil dan menyerang seseorang di kasino. Lalu Chris berkata pria itu punya senjata dan akan menembak seseorang, jadi dia harus menghentikannya. Tanpa ia sadari, perkataannya tersebut menjadi bukti kalau Chris memang memiliki kemampuan penglihatan. Dan ternyata percakapan tersebut hanyalah simulasi yang dilakukan Chris 2 menit di masa depan. Chris hanya ingin tahu apa yang sebenarnya polisi inginkan sampai-sampai agen FBI mengejarnya. Karena tidak ingin terlibat dengan hal-hal berbahaya, Chris memilih meninggalkan rumah. Dan sesaat kemudian, Kelly datang bertemu dengan Pak Tua lalu bertanya apakah Chris baru saja pergi seolah dia sudah mengetahuinya. Sementara di tempat lain, dua orang mafia menemui Roy Ball. Mereka memaksanya memberitahu siapa Chris Johnson. Roy Ball berkata tidak mengenalinya. Hanya saja ada agen FBI memburunya karena dianggap bisa menghentikan sebuah kasus besar. Esok paginya, Chris kembali ke kafe di mana ia menunggu wanita misterius tersebut. Dan kali ini, wanita itu benar-benar muncul. Chris diam-diam memperhatikannya, lalu menawarkan diri menemaninya. Akan tetapi, wanita itu langsung menolak dan ternyata Chris hanya melakukan simulasi. Lalu Chris mencoba mengulangi simulasi dan hasilnya setelah belasan kali mencoba, belasan kali pula wanita itu menolaknya. Sampai akhirnya, mantan kekasihnya tiba-tiba datang minta balikan. Meski wanita itu menolak, pria itu memaksa. Chris mencoba melerainya, tapi ia malah mendapatkan hadiah bokeh mentah. Wanita itu menjadi kesal, lalu meminta pelayan memanggil security. Pria itu pun dengan berat hati meninggalkannya. Karena merasa tidak enak, wanita itu membantu Chris lalu memperkenalkan diri kalau ia bernama Liz. Chris lalu berpura-pura kalau ia sedang dalam perjalanan ke kota Flagstaff, negara bagian Arizona. Tapi seseorang malah mencuri mobilnya. Dan secara kebetulan, Liz juga dalam perjalanan ke sana lalu menawari tumpangan. Lalu Chris berkata, bukankah luar biasa tanpa sengaja bertemu di sebuah kafe lalu menuju kota yang sama. Mereka mungkin sudah ditakdirkan untuk bertemu. Namun Liz tidak begitu menyukai kebetulan. Tidak ada gunanya seseorang itu tahu apa yang akan terjadi padanya dan hidup itu seharusnya penuh kejutan. Di tempat lain, Kelly mendatangi kafe di mana Chris berada sebelumnya. Mereka berhasil melacaknya dari CCTV kota. Pelayan kafe melihat ia pergi bersama seorang wanita. Dan ia sempat mendengar kalau mereka menuju kota Flagstaff. Kelly memerintahkan agar mereka memantau setiap CCTV untuk menemukan kendaraan yang mereka gunakan. Lalu ia diberitahu bahwa semalam Roy Ball tewas dibunuh. Mereka menggorok lehernya. Dan ada kemungkinan pembunuh itu mencari informasi yang sama, yaitu keberadaan Chris Johnson. The head of casino security. He screams like a girl. Sementara itu, para teroris pencuri nuklir sudah mendengar bahwa FBI mencari seseorang yang diyakini bisa menggagalkan rencana mereka meledakkan nuklir. Mereka memutuskan akan ikut memburu Chris lalu membunuhnya. Get rid of him. Sampai di Flagstaff, Liz memberitahu kalau dia adalah seorang pengajar. Kebetulan hari ini ada seorang muridnya berulang tahun dan ia tidak ingin melewatkannya. Seorang murid bertanya apakah Chris adalah kekasihnya karena sejak tadi ia terus menatapnya. Lalu Chris menunjukkan sebuah sulap dan memberikan hadiah untuk murid tersebut. Malam harinya, dalam perjalanan pulang, mereka berdua terpaksa mampir sebuah motel karena terjadi kecelakaan di jalan yang mereka lalui. Liz tidak menyangka bahwa pertemuan singkat itu membawa mereka ke hubungan yang lebih dalam. Chris berkata bahwa sudah sejak lama ia menunggu kedatangannya dan tidak akan melewatkannya saat ini. Namun, tanpa mereka ketahui, Kelly berhasil menemukan keberadaan mereka melalui CCTV lalu lintas. Bersamaan dengan hal tersebut, kepala FBI mengumumkan situasi darurat. Satelit mereka mendeteksi keberadaan nuklir di area California hingga San Diego. Tanpa buang waktu, Kelly meminta agar mereka segera menemukan Chris untuk membantu melacak bom tersebut. Para teroris ternyata diam-diam memantau pergerakan FBI. Mereka akan mengikutinya karena tujuan mereka sama, yaitu menangkap Chris Johnson.
Esok paginya, FBI mengumpul motel di mana Chris menginap, lalu Kelly melihat Liz keluar sendirian. Mereka menunggu selama 2 menit sebelum akhirnya Kelly menangkap Liz. Kelly memberitahu bahwa Chris bisa melihat masa depan, namun dia adalah seorang psikopat berbahaya. Kelly meminta Liz bekerja sama memberi obat tidur pada minumannya, lalu menunggu polisi menangkap Chris. Sampai di motel, Liz berpura-pura menawarinya makan dan minuman yang sudah diberi obat tidur sebelumnya. Setelah Chris meminumnya, Liz meminta maaf bahwa ia sengaja menjebaknya atas perintah FBI, karena diberitahu polisi ia memiliki kemampuan penglihatan. Lalu Chris menyalakan TV sekeras mungkin, ia curiga ada alat penyadap pada Liz. Give me broadband noise reduction. I don't like hearing this. Dan ia tidak mau percakapan mereka didengar agen FBI. Lalu Chris mengaku kalau dirinya memang bisa melihat masa depan dan agen FBI itu ingin Chris menemukan bom nuklir teroris. Tapi penglihatannya hanya sebatas 2 menit di masa depan dan itu pun jika menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Bukan ia tidak ingin membantu FBI melainkan karena kemampuannya yang terbatas. Tapi semuanya menjadi berbeda saat bersama Liz. Chris bisa melihat masa depan yang lebih jauh dan agen FBI belum menyadari hal tersebut. Setelah itu, ia menulis sebuah pesan kepada Liz lalu memintanya melakukan setelah ia keluar dari motel. Chris berjanji jika terjadi apa-apa pada dirinya, entah berapa minggu atau bulan ia akan mencarinya. We need to get away from here. Sampai di luar, Chris diam sejenak lalu kabur yang membuat Kelly mengejarnya. Go get him! Pesan yang ditulis tersebut ternyata meminta Liz menghancurkan tower air yang ada di dekat motel lalu menghantam bongkahan kayu. Chris terus berlari menuruni bukit. Para teroris yang mengintainya pun menembak, namun Chris berhasil menghindar karena sudah memperkirakannya. Dan tepat di bawah bukit di mana Kelly menunggunya, Chris menyelamatkan Kelly dari reruntuhan tersebut. Sementara Liz yang sedang berjalan sendirian menjauhi motel ditangkap teroris untuk dijadikan sandera. Setelah sampai di kantor polisi, Kelly berulang kali meminta Chris agar membantu memberitahu lokasi peledakan. Chris mencoba melihat lebih jauh ke depan. Melalui tayangan berita di televisi, ia melihat Liz disandera teroris di sebuah area parkir. Mereka berniat meledakkan bom di area tersebut. Para penjinak bom sudah dikirim ke sana, namun sesaat kemudian bom itu meledak dan menewaskan Liz. Chris meminta agar Kelly melepasnya. Setelah itu, Chris melarikan diri kabur ke tempat di mana Liz akan disandera. Akan tetapi, sampai di sana memang belum terjadi apa-apa. Why are you here? I saw them execute her. Sesaat kemudian, Kelly menyusulnya, lalu memberitahu bahwa polisi telah mengantongi identitas para teroris. Mereka menemukan mayat wanita yang diduga dibunuh anggota teroris tersebut. Luka mayat tersebut mirip dengan luka yang dialami Roy Ball. Ada kemungkinan pembunuhnya adalah orang yang sama. Mereka sengaja menjadikan Liz sebagai umpan untuk menangkapnya. Jika Chris mau bekerja sama, ia punya rencana untuk menghentikan aksi para teroris. Setelah itu, Kelly meminta FBI mematikan semua telepon sinyal radio dalam radius 2 mil. Lalu meminta Chris menampakkan diri dan membiarkan para teroris itu menembaknya. Setelah menembaknya, teroris itu melakukan panggilan telepon. Sayangnya semua sinyal di area tersebut sudah dimatikan. Dan gak lama kemudian, agen FBI mengetahui posisinya lalu memberondongnya dengan tembakan. Tembakan pada Chris sebelumnya ternyata meleset karena Chris sudah mengetahui arah tembakannya. Kelly berkata teroris itu belum mengetahui keberadaannya di sini, jadi sebaiknya ia mencoba melihat lebih jauh ke depan. Setelah itu, Chris melihat sebuah van yang membawa Liz lalu mencatat plat nomornya. Segera, Liz memerintahkan anak buahnya bergegas melacak keberadaan van tersebut. Setelah menemukannya, terjadi baku tembak antara FBI dan komplotan teroris. Sayangnya, mereka berhasil kabur dan bersembunyi di dalam sebuah kapal besar. Satu persatu, teroris itu berhasil dilumpuhkan. Chris dan Kelly menemukan Liz disandera di ruang mesin.
dan lagi-lagi Chris menggunakan kemampuannya untuk menghindari tembakan. Tapi masalah yang sebenarnya belumlah usai. FBI belum menemukan di mana bom nuklir itu akan diledakkan. Kelly menunjukkan lokasi di mana kemungkinan bom tersebut berada. Namun saat Chris melakukan penerawangan, ia berkata bahwa ia sudah melakukan kesalahan. Lalu terjadi sebuah ledakan besar yang menghancurkan satu kota. Dan ternyata kejadian-kejadian yang baru saja kita lihat itu hanyalah simulasi penglihatan yang dilakukan Chris Johnson. Saat ini ia masih berada di motel bersama Liz di mana semua kejadian itu belum terjadi. Chris kemudian menghubungi Kelly lalu berkata kalau ia akan bekerja sama membantunya menemukan bom nuklir tersebut, tapi dengan syarat mereka menjamin keselamatan Liz. Chris kemudian berpamitan kepada Liz bahwa ada hal penting yang harus ia lakukan. Ia berjanji jika terjadi apa-apa padanya entah berapa minggu atau bulan pasti ia akan kembali lalu mencarinya, dan akhirnya film pun selesai. Seperti yang kita ketahui, saat Chris bersama Liz, penglihatannya menjadi semakin jauh. Ada kemungkinan hal tersebut dikarenakan Liz adalah orang yang tidak mempercayai suatu kebetulan. Dengan kemampuannya tersebut, Chris memanfaatkannya untuk melakukan percobaan-percobaan berulang, mencari skenario terbaik apa yang harus ia lakukan agar bisa menyelamatkan semua orang. Yang akhirnya tidak ada pilihan selain membantu Kelly mencari di mana teroris itu akan meledakkan bom nuklir. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.